そうですね。肩幅ぐらいですか。そうです。もうちょい広くです。はい。はい。そのままは、下に行きましょう。そうです。そうそうそう。一、あ。Sejumlah artis tanah air saat ini amat tertarik nge-gym untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal. Di balik padatnya aktivitas di dunia entertainment, selalu saja ada waktu untuk olahraga. Karena itu, walau menyandang status janda, tak membuat artis-artis ini kalah dengan artis yang masih lajang dalam urusan menjaga bentuk tubuh. Sebab kesehatan luar dalam adalah prioritas yang memang penting dijaga dan diperhatikan. Nah, berikut ini kami sajikan 10 artis janda bertubuh montok saat nge-gym. Gisela Anastasia. Gisel, sapaan akrabnya, bisa dibilang termasuk salah satu artis tanah air yang memiliki body goals idaman banyak wanita. Hal ini bisa didapat Gisel tak lain karena ia rajin berolahraga, termasuk rutin nge-gym, menjadi salah satu cara janda satu anak ini menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal. Seperti yang selalu ia perlihatkan pada unggahan video di akun Instagram pribadinya, di mana rutinitasnya tak lepas dari olahraga. Mantan istri Gading Martin ini pun selalu tampil sporty, ia pun kerap memakai sport bra dan celana training atau legging. Dengan penampilannya ini tentu saja membuat lekuk-lekuk tubuh Mama Gempi tampak jelas terlihat. Kaum Adam pasti betah deh ngelihatnya. Emang dasar mata lelaki ya guys. Wulan Guritno. Artis blasteran ini selalu bikin heboh warganet lantaran foto-fotonya sebagai model, begitu seksi. Janda yang baru putus dengan pacar brondongnya ini memang udah dikenal sebagai artis dengan penampilannya yang selalu terbuka. Meski sudah menginjak 43 tahun, warganet menilai Wulan Guritno tetap awet muda, bugar, dan memiliki body goals di umurnya yang sekarang. Yap, tak lain semua itu diperoleh Wulan karena ia gemar menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Outfitnya saat nge-gym pun tak pernah luput kebanjiran komentar warganet. Emang bikin iri sih guys, kondisi fisik Mbak Wulan yang nyata-nyata tak lagi muda. Wika Salim. Penyanyi dangdut yang statusnya janda ini dikenal memiliki paras yang menawan. Sejak kemunculannya di dunia hiburan tanah air, ia pun mencuri perhatian kaum Adam karena goyangannya di atas panggung. Memiliki tubuh yang proporsional membuat tubuhnya begitu lentur kala ia berjoget ria. Semua itu konsisten dilakukan Wika di atas panggung berkat dirinya selalu menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Ia memang artis yang dikenal peduli menjaga tubuhnya agar tetap ideal. Bahkan, ia selalu mengatakan bahwa olahraga adalah hobinya. Karena itu, tak sedikit wanita pengen memiliki tubuh ramping dan montok seperti Wika Salim. Orangnya pun selalu positif, karena Wika suka senyum kan guys? Celine Evangelista. Wanita 32 tahun ini sudah dua kali menjanda. Meski begitu, aura kecantikannya tak memudar. Celine pun belakangan ini gemar olahraga berkuda. Tentu saja, hal ini dilakukan Celine untuk menjaga kondisi fisiknya tetap bugar. Di balik itu, Celine memang menjaga kesehatannya luar dalam. Pola makan ia atur sedemikian ketat, dan olahraga pun tak lepas dari kehidupannya. Artis yang pernah bikin heboh karena kedekatannya dengan komedian Marcel Widianto ini juga dikenal dengan penampilannya yang seksi. Saat ia nge-gym misalnya, penampilannya memperlihatkan tubuh padatnya. Hal ini tentu saja membuat mata lelaki tak akan hilang sorot. Cantiknya pun memang sejak lahir sih guys. Angel Karamoy. Artis yang memiliki darah blasteran satu ini nih sudah lama berada di dunia entertainment. Nah, ia tak hanya memiliki bakat akting, janda Steven Rumangkang ini juga dikenal memiliki paras cantik jelita dan awet muda. Ia memang peduli menjaga body goals-nya layaknya ABG. Karena itu, ia pun mengaku sering nge-gym untuk mendapatkan tubuh yang singset, seperti layaknya wanita yang nge-gym. Penampilan Angel dengan outfit olahraganya pun menyita perhatian. Janda dua anak ini memang tak lepas dari penampilan modis dan seksi. Wajar banget jika ia disebut hot mom kan guys.
Shandy Aulia. Artis cantik yang baru menjanda sejak tahun 2023 ini memiliki tubuh yang diidamkan banyak wanita. Penampilannya dengan memakai sport bra dan legging makin memperlihatkan bodinya yang aduhai. Banyak warganet yang mengomentari unggahan Shandy yang melakukan aktivitas gym, terutama pujian dari kalangan wanita yang berharap memiliki bentuk perut serupa perut Shandy. Namun ada yang mempertanyakan alasan Shandy masih nge-gym padahal dinilai sudah mempunyai bentuk tubuh idaman. Yang pasti untuk menjaga kebugaran ya guys. Jessica Iskandar. Artis yang kini menetap di Bali ini juga dianggap warganet memiliki tubuh yang montok. Seperti penampilannya yang satu ini, di mana lekuk tubuhnya amat jelas menonjol karena pakaian olahraga yang ia gunakan sangat ketat. Tentu saja Jessica Iskandar sengaja memamerkan bentuk tubuhnya yang seksi. Perutnya yang rata pun mengundang komentar karena menjadi impian banyak wanita. Selama ini, Jessica memang rutin berolahraga di samping tetap menjaga pola tidur dan makan. Hal itulah yang membuat bentuk tubuhnya tetap ideal. Dan hal itu ngelakuinnya gampang-gampang susah ya guys. Tamara Blazensky. Wanita yang udah dua kali menyandang status janda ini juga rutin berolahraga. Di samping itu, ia amat peduli terhadap bentuk tubuhnya agar tetap proporsional, maka ia tak akan mengabaikan olahraga. Tamara juga salah satu artis yang senang nge-gym, penampilannya pun menyita perhatian. Sebab outfit olahraganya membuat ia kelihatan awet muda di usianya yang sudah menginjak 49 tahun. Seperti menolak tua aja ya guys. Irish Bella. Sebelum memutuskan berhijab, Irish Bella dalam beberapa kesempatan terekam melakukan aktivitas olahraga untuk menunjang kesehatannya. Begitu juga kala ia sudah mantap berhijab. Kala nge-gym dengan outfitnya yang memakai hijab membuat ia menjadi inspirasi bagi wanita dalam memilih pakaian. Irish Bella tetap cantik ya guys, meski dengan pakaian tertutup. Sepakat dengan Mimin kan? Komen di bawah dong. Vena Melinda. Sebelum memutuskan memakai hijab, Vena Melinda kerap kali dijuluki sebagai hot mom. Outfit olahraganya berupa sport bra dan celana pendek ketat membuat pesonanya tak pudar meski usianya sudah tak muda lagi. Di balik itu meski memakai outfit yang tertutup, tetap aja Vena Melinda kelihatan seksi dan montok. Kini Vena Melinda yang udah memakai hijab tetap peduli dengan olahraga demi menjaga tubuhnya tetap ideal. Mantap lah ya. Ini dari deretan artis yang Mimin sebutkan, siapa lagi nih janda montok yang suka nge-gym masuk kriteriamu? Komen di bawah dong. Thank you, the lovers.